lagi, Miss Tania. Halo, selamat pagi. Good morning. Iya, siapa? Iya, boleh. Pagi, Bu Tania. Selamat pagi, Rainer. Selamat pagi, Miss Tania. Selamat pagi, Rachel. Rainer mau nyanyi sambil nunggu teman-teman join. Boleh kok. Pagi, Bu. Hai, pagi. Ini siapa? Oh, David ya. Hai, David. Yang mau ke WC, yang mau minum, boleh ya. Dikasih waktu nih, sekitar 2 menit lagi. Jadi nanti pas lagi pelajarannya, kalau bisa jangan ada yang ke WC, jangan ada yang minum ya. By me, ayo yang masih menggunakan kolom chatnya tidak sesuai peraturan peraturan kelas online, jangan lupa ya dicatat loh ini. Gunakan kolom chat sesuai dengan peraturan kelas yang berhubungan sama pelajaran. Oh, David baru masuk ya hari ini. David waktu itu pernah miss bahas tentang peraturan kelas online. Jadi harus tepat waktu, harus pakai seragam, harus siap-siapin barang dari gadget, modul BK, buku BK, alat tulis. Terus jangan pakai kolom chat sembarangan. Harus bisa pakai mute unmute diri sendiri dengan situasi yang tepat. Kalau lagi jawab di unmute, kalau lagi nggak ini nggak perlu ngomong di mute. Miss Tania kok ada Rainer? Iya, ini Miss Yu bingung kenapa ada Rainer. Ini Gracelyn nggak bisa buka kamera, coba keluar dulu terus nanti masuk lagi. Tadi beberapa ada yang kayak gitu berhasil. Halo.
Nah iya, kalau misalnya ini juga ya, Miss kasih tahu, kalau misalnya ada teman kalian pakai-pakai kolom chat yang nggak berhubungan, nanti ditegurnya sama Miss Tania aja, kaliannya jangan ikut menanggapi, nanti kaliannya malah jadi ngobrol juga di kolom chat ya, berantem di kolom chat, nanti sama-sama salah jadinya, pakai kolom chatnya tidak berhubungan sama pelajaran. Gitu. Jadi diamin aja kalau misalnya ada yang salah, nanti terus ditegur sama Miss Tania atau Miss Asa, tapi masih pakai kolom chat yang nggak berhubungan, nanti ya dicatat. Disable, Miss. Nanti. Tadinya mau di-disable, cuman kan takutnya ada yang nggak bisa unmute, error kah Zoom-nya, atau nggak bisa apa, kan nanti harus ngetik. Oh, ini David baru diomongin, jangan yang nggak berhubungan sama pelajaran sekarang ngomong, aku punya pop-it jumbo. Hubungannya sama pelajaran BK apa coba? Miss? Ya. Kok Miss itu pas darah lihat Miss lagi sesudah ngomong, Missnya masih bergerak mulutnya. Koneksinya lambat berarti itu. Jadi telat. Audio sama gambarnya nggak pas. Aku juga kadang-kadang suka begitu. Kalau ngelag. Ya udah deh, kita mulai absen aja Miss Tania. Oke. Okay. Ini Wiona, Lovin Clara, Darren, Sheldon, Kenzie, Michela. Silahkan dinyalakan kameranya. Nah, terus Miss Tania mau titip pesan juga nih. Kalau kameranya mau dimatiin, jangan lupa izin. Jadi jangan on, off gitu. Nanti kalau misalnya pas lagi kalian off, Miss Tanianya lagi lihat, itu akan dicatat sama Miss Tania. Jadi jangan suka mati nyala. Nanti kalian ngomong, Miss tadi aku nyalain kok. Padahal sebenarnya mati nyala. Pas misalnya lihat lagi mati, ya dicatat sama Miss gitu ya. Ini Michela nih, tinggal Michela Casey yang belum nyalain kamera. Kalau ada nggak bisa buka atau gimana, tolong izin ya. Ditunggu Michela. Kalau ke toilet, ditutup nggak apa-apa kan? Harus izin dulu, Darren. Jadi begitu nanti dibilangin boleh, baru silahkan tutup kameranya, jadi jangan langsung tiba-tiba mati gitu. Kan anggap perlakukan seperti kelas di sekolah, kalian gak tiba-tiba udah ada di WC gitu ya, teleportasi gitu kan. Pastikan izin dulu, keluar kelas dulu gitu. Oke, udah ya, misalkan mulai absennya kelas 4A. Cemi ada. Gak ada ya. Darren di mute dulu. Coba Darren, berisik banget dari Zoom-nya Darren. Oke. Terus berikutnya Darren. Headset-nya gak bener, Miss. Oh ya, oke. So, perbaiki dulu. Terus David. Hadir. Ya. Bu. Oke. Okay. Terus Evan. Hadir, Bu. Ya, sip. Terus Gracelyn. Hadir, Miss. Ya, berikutnya Ignatia Wiona. Hadir, Miss. Oke, okay. Selanjutnya Jen Jocelyn. Hadir. Oke, okay. Berikutnya Jolin Kalista. Hadir. Oke, okay, selanjutnya suaranya berisiknya ini melilit. Oh iya, oke, okay. So perbaiki dulu ya. Kalau udah silakan mute. Terus berikutnya lagi Keisuke Kenzi. Hadir, Bu. Oke, okay, selanjutnya Kenzi Ananda. Hadir, Bu. Ya, yeah. Berikutnya lagi Lovin Clara. Hadir, Bu. Ya, berikutnya Michela Casey. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Rachel.
Hadir, Bu. Iya, oke. Rainer. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya Serafin. Hadir. Oke. Berikutnya Sheldon. Hadir. Oke. Sheldon, itu kameranya ngarah ke muka, jangan ke langit-langit rumah kamu ya. Berikutnya lagi Stefan. Hadir, Bu. Oke. Berikutnya lagi Vanessa Lauda. Hadir, Bu. Wis, hebat ya kelas 4. Ah, berarti yang nggak join cuman Cemi aja ya. Tapi Cemi selalu pelajaran BK nggak join. Kalau di Zoom yang lain join nggak ya? Nggak pernah. Udah keluar, Bu. Dia udah keluar kelas. Oh. Oke. Okay. Sip, sip deh. Thank you. Keluar ya, berarti sama misalnya dikasih tanda. Oke, okay, berarti kelas 4. 4A join semua ya. Dan hebat. Oke, okay, keren. Silahkan Misasa. Oke, okay. Sekalian nanti coba Misnya tanyain ke WK-nya. Cemi beneran keluar atau emang nggak pernah ikut Zoom doang? Oke okay deh. Ayo ini yang dimatiin lagi videonya. Jangan lupa ya, ini dicatat loh hal Miss Tania. Ingat, Miss? Hal simple, mau ke WC, mau minum, izin dulu. Kenapa Deren? Kalau off mute gak apa-apa kan? Gak apa-apa kalau nge-mute mah. Kecuali lagi disuruh jawab malah di-mute. Oke. Okay. Oke. Okay. Coba Miss screen sharing. Nah, kita bakal bahas lagi tentang lanjutan kemarin yang emosi-emosi ini. Coba bentar. Nah, ada 8 emosi utama yang sering, paling sering kita rasain setiap harinya nih. Nah, terus kemarin kan kemarin nggak sempet ikut ya David. Jadi Miss ulang lagi, bentar aja kita review materinya lagi. Jadi kemarin kita bahas tentang 8 emosi ini David. Nah, gimana sih cara mengetahuinya dari orang-orang sekitar kita itu lagi ngerasain ke-8 emosi ini? Caranya, nih, dilihat dari ini. Jika seseorang merasakan emosi tersebut, bagaimana wajahnya terlihat? Apa nada suara yang ia pakai ketika berbicara? Seberapa besar suara yang ia pakai? Bagaimana postur tubuhnya? Dan apa gerakan tubuh yang ia pakai? Misalnya, kayak dari kemarin yang anak-anak 4A udah jawab. Kalau orang lagi marah, gimana sih mukanya? Misalnya mukanya merah. Mukanya cemberut. Mukanya cemberut, mukanya merah. Terus alisnya nekuk gitu ya. Terus tangannya ditaruh berkacak pinggang. Atau misalnya ngepal, kayak mau nonjok orang. Terus suaranya tinggi, besar gitu. Karena kan biasanya orang kalau marah bentak-bentak ya, bukan bisik-bisik gitu. Nah, terus kalau misalnya orang sedih, sama tuh cemberut. Terus keluar air mata, nangis. Terus misalnya diem ke pojokan, nunduk, kayak gitu-gitu. Kelihatan lah pokoknya. Termasuk orang yang happy. Kalau orang happy juga kan senyum, ketawa. Nggak ada yang happy tapi mukanya galak gitu ya. Gitu. Ada aja, Miss. Ada? Yang sombong. Ya, berarti nggak happy itu. Lagi sombong. Nggak lagi happy. Orang ada aja yang sombong terus lagi nangis sombong. Lagi nangis sombong? Iya. Lagi nangis sombong gimana ceritanya? Ya... gitu deh. Apa Darren punya teman lagi nangis tapi sombong? Iya. Kayak lagi nangis tapi tiba-tiba marah gitu. Lagi nangis tiba-tiba marah. Di ini kali digangguin kali sama Darren-nya jadi marah. Enggak, Darren cuman ajak ke kelas langsung didorong Darren. Oh, berarti dianya lagi enggak mau diganggu. Dijauhin dulu aja, didiemin. Jangan malah, ayo sini apa?
kan ada ya beberapa orang kalau lagi sedih tuh nggak mau disamperin gitu, nanti malah jadi emosi, malu soalnya kalau disamperin ketahuan lagi nangis gitu. Bisa aja nang air matanya dikucek. Air matanya dikucek. Ya udah, oke lanjut nih David. Nah, you can tell how people are feeling from their bodies and face. Jadi kamu bisa ngelihat nih orang-orang lagi ngerasain emosi apa ya dari gerakan tubuhnya, dari ekspresi wajahnya. When you know how they are feeling, you can decide the most appropriate way to act toward them. Jadi ketika kamu tahu apa yang lagi mereka rasain, nah kamu bisa menentukan cara yang tepat atau tindakan yang tepat gitu ya ke mereka gimana sih. Nah, by doing so, you can help them to feel understood and show that you care about their feelings. Dengan melakukan tindakan yang tepat, kayak misalnya orang lagi nangis dihibur, orang lagi marah ya ditenangin lah, atau misalnya orang lagi senyum ditanya, kenapa kamu senyum-senyum? Itu tuh nunjukin kalau kamu tuh peduli, kamu tuh care sama apa yang lagi dirasain orang tersebut. Jangan sampai kita ngelakuin tindakannya yang gak sesuai. Misalnya Darren-nya lagi nangis, terus kayaknya malah samperin ngomong, Darren cengeng, kayak gitu. Kan Darren-nya malah jadi marah ya, atau malah tambah sedih gitu diejekin. Atau misalnya ada yang lagi marah karena dibully, kayak tadi di kelas sebelumnya tuh ada yang marah karena dibully, terus malah ikut-ikutan ngebully, ya kan tindakannya tidak tepat ya yang kayak gitu. Atau misalnya ada yang senyum-senyum nih, ditanya sama kalian, kenapa kamu senyum-senyum? Iya, aku lagi ngerasa bangga, soalnya aku nilainya dapat 100, atau misalnya aku ranking di kelas juara. Bukannya ikut seneng, taunya kitanya malah sirik, terus malah ngatain, halah gitu aja sombong, belum tentu besok kamu ranking lagi, yang kayak gitu. Nah, itu kan artinya kalian tidak peduli. Kalian Davina tidak... pernah gitu. Siapa? Davina. Ya udah, berarti dia jangan kan diulang. Orangnya sombong. Jangan diulang gitu ya, kalau tindakannya nggak tepat. Davina perasaan baik. Iya. Ya nggak apa-apa lah, namanya semua orang juga pernah ngelakuin kesalahan ya gitu ya. Kita juga harus bisa maafin. Yang penting kesalahannya jangan diulang gitu. Nah, sekarang kan sesuai yang Miss bilang kemarin nih, hari ini Miss mau tanyain ke anak satu persatu emosi-emosi, ke 8 emosi ini, apa sih yang bisa nyebabin kalian ngerasa 8 emosi ini? Coba, ada yang mau raise hand? Apa yang menyebabkan kalian merasakan 8 emosi ini? Darren mau? Boleh coba. Darren, apa yang menyebabkan berurutan? Iya, dari happy sama disappointed, seorang dua-dua dulu. Oke. Happy, Darren misalnya lagi dikritikin gitu. Jadi dikritikin happy. And then kalau dikritikin happy. Iya. Kalau dikritikin kan suka ketawa. Tapi ada loh orang dikritikin bukan ketawa tuh bukan happy, tapi sebenarnya ya nggak kuat aja nahan geli gitu. Nanti lama-lama marah tuh. Dikritikin terus nanti kadang marah. Kadang lama-lama suka kesakitan. Iya, lama-lama sakit ya, apalagi yang tulang, kena tulang gitu. Ya udah, oke. Terus yang disappointed, apa yang buat Darren merasa kecewa? Soalnya dapet nilai jelek, bisa aja. Dapet nilai jelek, iya bisa aja ya kalau dapet nilai jelek jadi kecewa. Oke, thank you Darren. Lanjut, siapa lagi? Darren lagi. Nanti giliran. Ini aku mau. Biar semuanya kebagian. Ustaz, siapa ini? Rainer tuh. Rainer. Oke. Rainer, silakan. Confused sama angry. Coba, apa yang menyebabkan Rainer merasa bingung dan marah? Aku tuh waktu itu kan pernah beli sesuatu gitu.
Suaranya hilang-hilang, Rainer. Miss-nya putus-putus denger. Oh iya, benar. Tania, halo? Halo? Nah, ya. Ini jelas. Ini nah. Jelas. Ini Miss Sasa, by the way. Jadi apa yang membuat Rainer merasa bingung dan marah? Coba. Kalau yang bingung, aduh gimana nih? Aku pernah bingung, aku kan itu pernah apa ya, kayak sama temen main bola suruh ngoper ke aku tapi nggak dioper-oper, kok bingung dia nggak ngoper-ngoper ke aku terus. Oh bingung kenapa udah diminta oper tapi nggak ngoper-ngoper gitu, itu orang kenapa gitu ya? Iya. Oke, okay. Kalau angry-nya apa? Angry-nya waktu itu aku lagi nangis sama temen diledek aku sampai marah matahin pensil aku. Aduh, yang, hebat. Yang matahin pensilnya siapa? Trainernya? Aku atau? Sendiri, aku sampai emosi waktu itu. Udah oh. Itu diledek-ledek, jadi... Nah, iya tuh. Tadi tuh, berarti tindakannya nggak sesuai. Bukannya dihibur, malah dibikin marah. Sampai Rainernya motongin pensil. Tapi Rainer juga harus bisa kontrol ya, marahnya. Jangan sampai tenaganya melukai, hebat ya. Melukai orang atau melukai diri sendiri atau merusak barang gitu. Oke? Okay? maksudnya misasa. Oke, okay, thank you Reina. Lanjut. Tadi Karen udah, Reina udah. Siapa lagi? Ketawa terus ini Darren. Lagi happy Darren ya. Coba siapa lagi selain Darren sama Rainer? Dipilih aja, Miss. Evan, iya. Evan, apa yang membuat Evan merasa surprised or shock? Terkejut? Terkaget? Soalnya, waktu itu kan Evan lagi les bulu tangkis, terus sama adik dikagetin, jadi kaget. Dikagetin gimana? Duar gitu? Iya, oh, oke, oke. Terus yang membuat Evan merasa bangga, proud? Dapat nilai bagus 100. Dapat nilai bagus, dapat 100. Oke, okay, good, thank you. Lanjut, siapa lagi? Aku. Siapa nih? David. Oke, okay. Apa yang membuat David merasa jijik dan takut? Suaranya aku suka. Apa coba apa? Biasa David jijik ngeliat apa sih? Atau kenapa? Karena apa? Aku jijik ya. Apel busuk. Hah? Apel busuk. Hah? Kenapa apel busuk? Ada ininya. Ada belatungnya gitu. Jijinya. Kadang ada ulatnya juga, Miss. Berarti jijinya lebih ke arah ada binatang lain di dalam apel busuknya itu ya. Kalau Darren ketakutan karena itu. Karena itu, apa namanya? Karena ada gogok, terus ngejilatin lantai. Oh, ketakutan? Jadi, bukan jijik. Oh, jijik. Gogok Gigi. Ngejilatin lantai. Gogok ngapain iya. Ngejilatin lantai? Kayak ngejilatin belatung gitu. Oh, alah. Iya. Oke. Okay. Terus satu lagi, David. Yang scared, yang takut. Apa yang membuat David merasa takut? Yang buat aku merasa takut ya nonton yang seram terus nonton pas tidur seram. Mimpi oh mimpi waktu. Mimpi buruk gitu.
jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Terus kadang. Iya, kadang suka kita lagi tidur kayak mimpi jatuh gitu langsung gugrubuk gitu badannya. Takut itu pasti. Deremon okay, takutnya suka mimpi dimakan harimau. Mimpi dimakan harimau. Mau main ke kebun binatang, dimakan harimau. Ceritanya tuh itu kebun binatangnya lagi dibuka pintunya. Walah. Harimaunya pas lapar. Terus aku pas mimpi itu aku kan lagi jalan. Terus ada rahasia pintu keluar. Terus aku lari terus jatuh ke bawah. Banyak tengkorak semua. Banyak tengkorak semua. Takut. Ini mah tontonan kalian. Kalian nonton apa bisa sampai mimpi kayak gini? Masih nonton sadis. Jangan lupa suka doa, jangan suka nontonin hantu-hantu kalau kalian takut. Deren mah sering doa. Iya. Kalau Deren lagi takut, doa terus jadi makin takut, Miss. Lama. Jadi makin takut, habis doa malah jadi makin takut. Iya, nggak tahu kenapa tiba-tiba. Berarti doanya nggak bener ini mah deh. Aku pernah mimpi pernah tapi jadi kayak lawan mimpi lawan bo. Oke deh, lanjut dulu siapa nih tadi yang belum dungtak udah Rainer udah Evan udah David udah Sasa permisi mau minum apa boleh siapa? Rachel. Rachel. Oke, okay. Rachel. Coba apa yang membuat kamu merasa happy dan disappointed? Oh, diulang. Iya. Tapi bagi yang belum jawab. Oh. Coba Rahel, apa Rahel yang membuat kamu senang dan kecewa? Kayaknya dia di mute deh. Oh ya? Belum ke unmute kah? Atau dia keluar, gak tahu. Ke unmute. Masih di unmute kayaknya itu. Iya benar di unmute. Bisa bukannya, Rahel? Waktu pengen beli mainan favorit, terus nggak dibeliin. Oh, waktu pengen beli sesuatu, tapi nggak dibolehin, jadi kecewa gitu ya. Kalau happy, apa yang membuat Rahel merasa happy? Yang bikin seneng tadi, Miss. Apa tuh? Dibeliin Miss Sasa justru mainannya, jadi dia happy. Oke. Dibeliin happy, tapi kalau pengen tapi nggak dibeliin jadinya kecewa gitu. Oke, good. Lanjut, siapa lagi? Yang belum tapi. Suara siapa ini? David udah tadi David. Coba yang dari tadi on mic tapi belum ngomong nih, Stephen. Ya? Stephen, apa yang membuat Stephen merasa bingung dan marah? Aku nggak tahu. Steven biasa bingung karena apa? Biasa bingung. Kecewa. Pertanyaan. Kenapa? Bingung sama pertanyaan gitu ya. Kalau misalnya ada yang nggak bisa dijawab gitu. Iya benar. Sama-sama. Gitu.
lagi ngerjain tugas gitu ya, kalau ada yang nggak ngerti jadi bingung gitu. Oke, okay. Kalau yang angry-nya apa yang membuat Steven marah? Banyak. Banyak apa coba, apa aja? Aduh, kayak tadi pas Zoom lu. Apa-apa? Steven tadi pas Darren Zoom marah-marah dia. Marah-marah? Marah-marah kenapa? Iya. Dia ngechat mulu. Nggak tahu. Ngechat mulu. Nah, ini nih Darren-nya, berarti Darren yang jahil jadi bikin Steven marah. Ganggu-ganggu terus. Padahal apa, Steven? Si David lagi ngobrol sama David. Dia tiba-tiba kan lagi kan tadi bilangin kalau lagi kelas Zoom jangan ngomongin yang di luar pelajaran. Makanya Steven-nya marah, disuruh diem, jangan ganggu, jangan bikin keganggu gitu. Nanti Darren kalau mau ngobrol lagi sama David, nanti di WA aja. Kalau misalnya udah beres. Kan dia nggak ada WA. Ya udah, nanti nanya mamanya telepon. Mau ngobrol gitu sama David, tante, gitu. Jangan tentunya lagi pelajaran. Nanti, lagi pelajaran nanti marah. Iya. Dipakai. Nanti habis waktunya kalau dipakai ngobrol yang lain, gitu. Iya. Oke, tadi kan Darren nggak tahu kalau Darren udah selesai pelajaran, David belum, kan Darren nggak tahu. Kan sekelas Darren sama David, tahu lah kurang lebih jadwalnya. Ya jadwal, tapi kalau dia kelamaan ngebuatnya. Ya tanya dulu ya, makanya, nanti WA ke mamahnya. Tante Davidnya udah beres belum pelajarannya? Gitu. Terus ini nih, Darren juga selama Zoom harus di-mute. Kalau mau ngomong harus raise hand. Nanti abis waktunya buat nanggepin okay. Darren doang ya. Oke. Okay. Coba Steven, satu lagi nih. Tadi yang angry. Yang jawabnya malah Darren soalnya. Coba Steven. Apa yang membuat Steven merasa marah? Miss Asa, permisi mau ke toilet. Oke, okay, Evan. Coba mana Steven? Steven? Coba apa yang membuat Steven merasa marah tadi? Tadi yang jawabnya Darren-nya soalnya, bukan Steven-nya. Digangguin. Digangguin. Digangguin kayak gimana tuh? Digangguin kayak gimana, Steven? Dia di-mute terus. Steven, halo? Halo? Digangguin gimana, Steven? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Digangguin, misalnya, digangguin lagi ngerjain tugas, terus diteleponin terus kah, atau misalnya ditanya-tanya terus, atau sama adik, ya, atau bener. Tanya gitu, kan macem-macem ya. Jadi digangguin gimana Steven? Yang bikin Steven marah? Gangguin yang nggak suka. Kayak gimana tuh? Darren bisa jawab. Lagi fokus tapi digangguin. Lagi malah fokus tapi digangguin. Malah ngomong yang lain. Malah ngomong yang lain. Iya, betul, betul, betul. Oh, lagi fokus terus malah ada yang ngomongin yang lain, jadi hilang ini ya, hilang fokus kitanya, jadi bingung. Jadi pusing.
jadi pusing. Deren, waktu itu suka nanya pelajaran ke Steven, malah dia main game. Nah, ini nih Deren nih, baru dikasih tahu Miss Tania, biasain raise hand, coba. Oh iya ya. Raise hand dulu, nanti kalau dipanggil, baru di-unmute, baru cerita gitu. Giliran, coba siapa lagi? Coba Missnya pengen dengar suara yang cewek, anak cewek, anak perempuan. Tadi baru Rahel doang nih. Satu lagi aja. Bu, sebenarnya di kelas ini lumayan banyak sih. Banyak coba perempuan. Siapa ya? Di banyak perempuan ini ada laki-laki. Clara deh, Lovin Clara, Miss mau denger. Coba apa yang membuat Clara merasa terkejut dan bangga? Ada Clara? Iya, Miss. Apa yang membuat Clara merasa terkejut? Coba. Dikagetin. Dikagetin gimana? Dikagetin gimana, Clara? Ada yang ngagetin gitu, maksudnya kayak dur gitu, tiba-tiba gitu? Iya. Oh, oke. Okay. Terus kalau yang membuat Clara merasa bangga? Dikasih hadiah. Membuat bangga apa happy tuh kalau dikasih hadiah? Bangga. Bangganya karena dapat hadiah gitu? Iya. Oke deh. Nah, jadi kan kita udah pada tahu nih, kurang lebih ke-8 emosi ini kita bisa rasain tiap harinya. Entah karena ngerjain tugas, entah karena digangguin teman, entah karena ketemu guru, atau karena ulangan. Kalian bisa ngerasa happy kah, bangga kah, atau malah kecewa, atau kesel, atau misalnya terkejut. Atau misalnya sehari-hari kalian ngelihat kecoa lah atau binatang apa gitu ya, kalian jijik, atau ngelihat kayak di kelas sebelumnya ada orang ngeludah atau pipis sembarangan. Pokoknya ini semua tuh terjadi sehari-hari, kalian pasti ngerasain sehari-hari. Dari misalnya bangun pagi udah marah soalnya kenapa hari ini ada Zoom, aduh kenapa udah hari Senin ada belajar, pengen liburan lagi. Terus taunya pembagian ulangan dapet nilainya bagus, nah yang bagus pada bangga, pada happy. Yang dapetnya di bawah KKM pada kecewa, atau misalnya bingung sama terkejut gara-gara perasaan kemarin bisa ah ngerjainnya kok dapetnya jelek ya, bingung kaliannya, terkejut juga dapetnya malah jelek, atau malah sebaliknya di bagian ulangan perasaan nggak bisa tapi lolos dapetnya bagus, terkejut juga terus jadinya happy. Atau sehari-harinya scared nih, takut, yang suka nontonin horor jadi takut sampai mimpi buruk, sampai ngebayangin ini itu, atau misalnya takut sama orang jahat masuk rumah yang kayak gitu-gitu. Nah, karena kalian kan udah bisa nih kurang lebih tahu apa yang menyebabkan kalian tuh merasakan ke-8 emosi ini, termasuk kalian juga kurang lebih
tahu apa yang bisa menyebabkan teman-teman kalian ngerasain 8 emosi ini. Nah, seperti yang tadi Miss bilang, jangan lupa kalau misalnya udah tahu nih temennya lagi ngerasain apa, decide the most appropriate way to act towards them. Jadi kita tentuin yang cara yang tepat, tindakan yang tepat terhadap apa yang lagi dia rasain gimana. Karena kita juga pengennya kalau lagi sedih ya temen juga hibur, atau minimal jangan disamperin lah, malu gitu, jangan malah jadiin kita pusat perhatian. Dan Miss, itu di pojok si ini lagi nangis gitu kan, malah tambah nangis ya, nangis kejer, malu gitu soalnya. Atau misalnya jadi marah gitu, malah jadi diledekin, itu nangis, itu cengeng, apa segala macem. Jadi kita harus juga bertindak tepat, karena kita juga pengennya digituin ya sama temen, dihibur kalau lagi nangis, kalau lagi marah ya ditenangin, kalau lagi happy ya ditanya kenapa happy, supaya kita bisa ikut sharing kebahagiaan kita, ikut berbagi kita lagi ngerasain apa gitu. Oke, sampai di sini ada yang masih belum paham? Kalau misalnya udah paham semua, boleh bukan resen, apa ya? Jempol. Emotikon jempolnya mana? Thumbs up, reaction thumbs up. Oke, Rena, Serafin, Gracelyn, Sheldon, Evan, Michela, Keisuke, Rahel, Darren, Clara, ini David kirimnya Lope nih, Lope-Lope. Nah, udah jempol. Nah, ini Lope-Lope lagi nih, David. Kenji juga jadi kalau Lope-Lope. Love, love. Oke deh. Rata-rata berarti udah pada ngerti ya. Nah, tinggal diterapin. Nanti Miss kalau misalnya udah ketemu atau misalnya masih online, nanti Missnya nggak mau dapet laporan kalau ternyata ada yang masih saling ejek-ejekan, masih ada yang bertindaknya nggak tepat. Misalnya ada yang lagi marah, ada yang lagi happy, tapi malah ditanggepinnya, ih, dia tuh senyum-senyum kayak orang gila. Nah, kayak gitu kan tidak tepat. Atau misalnya ada yang lagi nangis, cengeng, tukang nangis, kayak gitu, tidak tepat, oke? Nanti kalau ketemu di sekolah, jangan ada yang kayak gitu lagi, atau yang di online, jangan ada yang suka gitu-gitu lagi. Miss, tunggu ya. Oke, karena kalian udah belajar nih. Oke? Kalau nggak ada yang mau ditanya, ya, oke. Terima kasih. Oke, good. Kalau nggak ada yang mau ditanya, thank you yang udah join hari ini. Kita ketemu lagi di bulan depan. Karena bulan ini udah 2 kali ketemunya. Bye-bye. Bye. Thank you yang udah join hari ini. Bye-bye. 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 Bye-bye.